Beredar video Nikita Mirzani diduga diamankan polisi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Video tersebut diunggah oleh akun ramdanalamsyah.id pada Kamis, 21 Juli 2022. Terlihat Nikita Mirzani sedang bersama anak bungsu dan beberapa orang lainnya. Nikita Mirzani tampak berbicara dengan beberapa pria yang diduga polisi. Kemudian ia menaiki mobil Toyota Innova hitam. Soal kebenaran kabar Nikita Mirzani ditangkap dibenarkan oleh sahabatnya, Fitri Salhuteru. Ya, benar, kata Fitri Salhuteru. Belum lama ini, rumah Nikita Mirzani digeledah. Nikita Mirzani dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui ITE gegara postingan di Instagram Stories akun Instagram miliknya. Dia dilaporkan oleh Dito Mahendra.